Ya, kita ketemu sama ini Tuan Rumah. Kita ngobrol sama Tuan Rumah. Senang, puji syukur akhirnya sudah dapat jodoh yang tepat. Masih ini sibuk. Masih sibuk. Tadi ada ini apa dulu? Ini Bu. Ini apa? Ini. Ini apa? Ini kan kita bawa beras. Oh, bawa beras. Terus udah bawa beras artinya apa itu? Ini dikasih apa nih namanya kalau orang Bali bokoran. Apa itu? Kan kita susah sekali. Ini dapat oleh-oleh. Oh, apa itu ya? Ini bokoran ini namanya. Coba tempat sodan. Oh, mahal ini. Mahal. Coba tunjukin, Bu, depannya. Oke. Pakai Banten juga. Kalau orang Bali ini ya, Mas ya. Ini namanya roti canang, canang namanya gitu. Canang, artinya ya. Apa canang artinya itu? Kita biar upacara kita enggak ada gangguan apa-apa gitu. Ini gitu. Namanya orang kawin si bahagia ya. Heeh. Acara pernikahan. Mahal ini ada di dalam atau? Enggak ada. Oh, ada. Hidangan ya. Kiraan dan ajaran Bali mau pamit istilahnya. Mau pamit. Jadi kan wajib orang sudah diambil orang sebagai pembantu berarti kita harus mau pamit. Itu memang ada diberi seperti itu. Kita apa sih Bu? Ini. Wih. Yang cindera mata ya. Bu ngomong Bu. Sekedar cindera mata aja. Oh, cindera mata. Iya. Kalau cindera mata ini artinya apa sih Bu? Balasan. Isinso namanya kayak di Bali. Isinso. Iya. Buat Pak Halili dan Rizky, selamat untuk hidup baru. Semoga langgeng, bahagia. Mahalini tampil begitu mempesona dalam balutan busana adat Bali, sementara Rizky pun menawan dengan busana keemasan. Momen itu pun berlangsung meriah dihadiri oleh ratusan tamu undangan sejak pagi hari. Begitu pula Sule dan keluarganya tampak tersenyum bahagia saat mendampingi Iki menuju gerbang kehidupan barunya. Iki. Udah.
Anda. Jan. Baru yang saya lihat sih menatap ototan gitu aja. Ototan. Itu yang saya lihat, ototan. Oh, oke. Kan itu artinya apa itu, Bu? Apa ya? Mungkin ototan terakhir untuk syukuran, hari. Syukuran hari kelahiran. Hari kelahiran. Kalau di Bali itu kan ada 6 bulan sekali ototan. Meriah banget, banyak sekali tamunya. Ini prosesi mahal ini mau pamit, dipimpin oleh seorang sulinggih. Ada acara sungkemannya juga sama Rizky Febian. Ya, ini kan acara agama Hindu, sakral banget, apalagi melepas anak perempuan satu-satunya. Kan ya orang tua sama neneknya dia terharu juga, saudara-saudaranya ya. Ini isinya hantarannya biasa, kayak tempat canang itu souvenirnya. Ya, tempat terbaik. Perjalanan kita akan berlayar, berlabuh di tujuan yang sama. Kalau prosesnya sekarang itu adalah upacara adat pesakapannya. Ya kami sebagai undangan ya menghadiri resepsi adatnya sekarang di sini, dan juga nanti tanggal 10 pun kami bersama rekan-rekan dari sahabatnya Pak Dion akan menghadiri undangannya di Jakarta. Pernikahan diambil oleh artis begitu. Beliau pun juga artis kan begitu. Itu sangat cocok sekali. Saya merasa bangga punya teman Pak Dion. Itu punya menantu dan besanan sama Pak Sule. Pamit ke Hindu karena material lineal garis keturunan ayah kalau di Hindu. Kalau si perempuan kan mungkin acara pamitan begitu. Ya biar pernikahan ini langgeng lah begitu. Sama yang namanya perkawinan tentu diawali dengan rasa saling senang kan gitu. Sekarang sudah sampai pada puncaknya. Menurut upacara adat Bali kan sudah dipacarai tadi untuk melepas masa lajang. Sehingga dia akan mengikuti bagaimana aturan di suaminya. Di balik segala kebahagiaan yang terjadi, banyak warganet mempertanyakan apakah sebenarnya Rizky dan Mahalini sudah resmi menikah. Namun nyatanya, prosesi mepamit merupakan rangkaian acara jelang hari pernikahan mereka.
juga sebagai simbolis bahwa Lini sudah siap dilepaskan oleh keluarga dan menjadi tanggung jawab calon suaminya. Sementara itu, puncak hari pernikahan mereka akan digelar pada tanggal 8 Mei 2024 mendatang di Jakarta. Pamit ini memang menjadi sesuatu yang penting dalam rangkaian ini. Karena di situ tadi seperti mempamit itu kan tidak memutuskan hubungan antara keluarga perempuan. Karena perempuannya sudah ikut laki-laki, lantas tidak pernah sembahyang lagi di merajan atau sanggahnya. Tidak seperti itu. Justru dengan adanya mepamit atau menjauman ini memberikan meminta izin kepada leluhur, memohon restu agar perkawinan yang berlangsung nanti akan bahagia. Ini ada tradisi Bali sebagai pekejawantahan memohon kepada leluhurnya bahwa dia si anak ini akan lakukan pernikahan. Jadi dia ini dibersihkan dulu. Diadakan prosesi oton istilahnya. Oton lahir dia. Karena kan dia ada oton lahir, hari lahirnya itu diadakan upacara hari ini gitu. Ya nanti setelah bis ini kemudian kan dilanjutkan di Jakarta nanti. Bagaimana prosesinya di sana gitu. Jadi kan dia hidangannya luar biasa, kelihatan bahagianya, happy. Kalau kondangan tuh kok seserahan kayak gini. Dapatnya dari si pengantin, dapatnya kalau nggak gini biasanya minyak yang satu botol itu. Undangan dari Soleh ada, undangan dari Soleh ada, dia WA, undangannya lewat WA, insya Allah. Itu kapan ya? Oh iya. Udah ada, Soleh udah WA sih, udah WA gitu. Insya Allah, ya semoga dilancarkanlah semuanya. Ya paling saya bisa mengucapkan selamat, mudah-mudahan sampai hari H-nya dilancarkan.